Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Selain Jedar, 7 artis ini pernah diberi bantuan finansial oleh Raffi Ahmad. Belakangan ini publik sedang ramai memperbincangkan soal kebaikan Raffi Ahmad. Selain dikenal sebagai sosok yang baik hati, Raffi Ahmad juga dikenal sebagai orang yang dengan mudahnya memberikan bantuan terhadap orang lain yang tengah kesusahan, dan juga memberikan apresiasi. Bukan hanya Jessica Iskandar saja yang dibantu oleh Raffi Ahmad, namun, beberapa artis lain juga tercatat bahwa mereka pernah mendapatkan bantuan dari ayah dua anak tersebut, mulai dari bantuan yang tunai hingga hadiah yang bernilai ratusan juta rupiah. Berikut ulasan selengkapnya, tonton video ini sampai selesai. Satu, Marcel Widianto. Raffi Ahmad juga disebut pernah melakukan kebaikan kepada salah satu komika tanah air, yakni Marcel Widianto. Saat itu, Raffi mengajak Marcel jalan-jalan mengunjungi kota Milan, sekaligus menghampiri salah satu klub favoritnya yakni AC Milan. Tak hanya itu, Marcel juga mendapat uang belanja saat berada di sana, tak tanggung-tanggung. Jumlah uang yang diberikan Raffi Ahmad pun tergolong fantastis, yakni mencapai 300 juta rupiah. Dua, Rigen. Tak hanya Marcel Widianto, komika lain yang pernah diberikan uang secara cuma-cuma oleh Raffi Ahmad yakni Rigen. Rigen yang saat itu mengetahui bahwa Marcel diberikan uang 300 juta rupiah oleh Raffi Ahmad, lantas tak mau kalah dengan memberi kode ke Sultan Andara tersebut, dengan melontarkan candaan seakan menagih gilirannya. Dikira hanya bercanda, Rigen dibuat kaget karena ternyata Raffi Ahmad benar-benar mentransfer uang 10 juta rupiah tersebut ke rekening pribadinya. Rigen juga mengunggah bukti transfer dari Raffi, yang tertulis nominal 10 juta rupiah. 3. Bonge. Viralnya Bonge membuat bintang Citayam Fashion Week tersebut sempat diundang ke kediaman Raffi Ahmad di Andara. Saat itu, ayah Rafathar dan Ryanza itu sempat menawari Bonge hadiah berupa perjalanan umroh. Meski hal itu ditolak karena ia lebih memilih uang tunai untuk merenovasi rumahnya. 4. Ucok Baba. Ucok Baba pernah dibelikan mobil oleh Raffi. Awalnya ketika Raffi pernah menjajal mobil Ucok, yakni Honda HR-V, Raffi meminta agar Ucok memberikan mobil tersebut untuknya. Tetapi Ucok menolak dan menyebut bahwa mobil itu merupakan mobil satu-satunya. Tak lama setelah kejadian itu, Raffi mengajak Ucok ke showroom mobil, dan membelikan satu unit mobil untuk Ucok seharga 470 juta rupiah. Ucok tadinya ingin mobil yang berukuran kecil saja, namun Raffi memilih mobil yang berukuran cukup besar, untuk Ucok digunakan bersama keluarganya. 5. Bopak Castello. Bopak Castello mengungkapkan bahwa dia mendapatkan hadiah umroh dari Raffi Ahmad. Bopak bahkan mengaku bahwa dirinya pernah dipinjamkan uang senilai 80 juta rupiah saat dia dan Raffi Ahmad terlibat dalam satu tayangan sahur bersama. 6. Mendiang Dorce Gamalama. Mendiang Dorce Gamalama juga pernah dibantu Raffi. Kala itu Dorce meminta pekerjaan kepada Raffi untuk menjadi sopir pribadinya. Raffi awalnya tidak mau menerima Dorce sebagai sopir, karena menganggap Dorce sebagai orang tua sendiri.
Dorce pun memohon agar diterima Raffi sebagai sopir. Akhirnya selama beberapa hari Dorce tinggal bersama Raffi dan menjadi sopir pribadinya. Belum diketahui apakah Raffi memberikan uang kepada Dorce. Dorce nampak bahagia dan mengucapkan terima kasih dengan kebaikan yang diberikan Raffi kepadanya. Tujuh, Marshanda. Marshanda menjadi salah satu artis yang juga sempat dibantu oleh Raffi Ahmad. Saat itu, Marshanda mengaku bahwa dirinya rugi ratusan juta rupiah akibat ulah temannya yang menghubungi pihak kepolisian Los Angeles, Amerika Serikat, saat dirinya dikabarkan hilang. Laporan tersebut membuat dirinya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan harus menanggung biaya yang tidak murah, yakni sekitar 300 juta rupiah. Marshanda awalnya tak mau membayar tagihan tersebut, sebab merasa masuk rumah sakit karena ulah dua temannya. Namun, temannya tidak mau bertanggung jawab, sehingga dirinya sendirilah yang harus membayar tagihan tersebut. Mendengar ucapan tersebut, Raffi sebagai sahabatnya pun tergerak hatinya untuk membantu. Ia berjanji akan melunasi utang Marshanda. Itulah beberapa artis yang pernah dibantu oleh Raffi. Sosok Raffi bisa jadi panutan, meski bergelimang harta tetapi mau membantu teman dan tidak mengharapkan imbalan. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya.